selain makanan yang banyak mengandung karbohidrat atau protein. Jangan lupa pendaki gunung atau sahabat alam yang berkegiatan yang bebas, perhatikan minuman yang harus dibawa. Salah satunya adalah minuman elektrolit untuk mendukung aktivitas kegiatan di alam bebas, yaitu salah satunya adalah mendaki gunung. Sahabat alam, kembali bersama saya Rudy Agusman di Gap Channel. Materi di video kali ini adalah saya mau mengajak sahabat alam untuk mengenali perbedaan minuman elektrolit. Di antaranya adalah minuman elektrolit ada 3 jenis, isotonik, hipotonik, dan hipertonik. Baik sahabat alam, dari ketiga jenis minuman elektrolit yang saya sebutkan tadi adalah tentunya sahabat alam harus mengenal terlebih dahulu dari 3 jenis itu. Dan tentu saja dari 3 jenis ini berbeda fungsinya untuk kegiatan aktivitas kita, terutama untuk sahabat-sahabat alam yang berkegiatan di alam bebas seperti mendaki gunung. Dalam dunia olahraga, ada beberapa jenis minuman yang dikenal mampu mengatasi dehidrasi dengan cepat, yaitu minuman elektrolit. Yang diantaranya, seperti yang saya sebutkan tadi, ada 3 jenis, hipotonik, isotonik, dan hipertonik. Ketiga minuman elektrolit ini kadang sulit dibedakan. Minuman berenergi ini dipecah menjadi 3 jenis atau 3 bagian karena dipengaruhi oleh tingkat konsentrasinya untuk tubuh atau tonisitas. Tonisitas minuman itu penting ketika sahabat alam melakukan aktivitas olahraga karena ini akan mempengaruhi jumlah karbohidrat, elektrolit, dan cairan yang masuk ke aliran darah dan seberapa cepat kita dapat menyerapnya untuk meningkatkan kinerja di tubuh kita. Lalu apa yang membedakan hipotonik, isotonik, dan hipertonik? Baik, berikut yang pertama adalah minuman hipotonik. Hipotonik memiliki konsentrasi cairan, gula, dan garam lebih rendah daripada darah. Hipotonik biasanya digunakan prahidrasi atau pada latihan yang lebih pendek, pada perjalanan panjang dan cuaca panas. Minuman ini cocok untuk sahabat alam yang berkegiatan seperti pesenam, seperti senam aerobik dan kegiatan olahraga ringan lainnya. Dijelaskan Phil Porter, minuman hipotonik memiliki konsentrasi karbohidrat yang lebih rendah, kurang dari 5%, dan garam daripada darah, seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Minuman hipotonik berfokus pada dehidrasi, sehingga tidak memberikan karbohidrat atau energi maksimum. Berikut salah satu perbedaan dari minuman elektrolit adalah minuman isotonik. Isotonik memiliki konsentrasi cairan, gula, dan garam yang mirip dengan darah. Isotonik cocok diminum untuk sahabat alam sebagai atlet yang melakukan olahraga berdurasi pendek tetapi dengan intensitas besar seperti olahraga-olahraga yang melibatkan tim. Contohnya ya seperti yang kalau melibatkan tim, tim sepak bola, voli, dan sebagainya. Minuman isotonik memiliki konsentrasi air, garam, dan karbohidrat yang serupa kira-kira
dengan sebanyak 6-8% dengan darah. Minuman isotonik ini biasanya memberikan lebih banyak energi dan elektrolit daripada minuman hipotonik, tetapi membutuhkan waktu lebih lama untuk memasuki aliran darah. Minuman isotonik adalah sumber karbohidrat untuk memberikan tubuh energi saat berolahraga atau beraktivitas olahraga, dan membantu menggantikan cairan dan elektrolit yang hilang melalui keringat. Namun banyak minuman olahraga komersial di pasaran yang bersifat isotonik, tetapi bahan-bahannya sering menunjukkan kadar gula, pemanis dan zat tambahan yang tinggi, sehingga dapat menyebabkan kram perut dan kembung. Jadi perlu diperhatikan. Untuk hal ini tentunya saya berharap sahabat alam, sebelum membeli salah satu minuman elektrolit, untuk melihat kadar kandungan yang ada di kemasan, tepatkah untuk kegiatan aktivitas kita atau tidak. Jangan terlalu banyak mengandung kadar gula. Jenis minuman elektrolit yang ketiga, saya sarankan untuk sahabat-sahabat alam yang berkegiatan di alam bebas seperti mendaki gunung, saya rekomendasikan minuman yang cocok untuk sahabat alam adalah minuman hipertonik. Karena apa? Minuman hipertonik memiliki konsentrasi cairan, gula, dan garam lebih tinggi daripada darah. Diabetes.com menjabarkan hipertonik biasanya dikonsumsi setelah latihan atau aktivitas untuk menambah asupan karbohidrat harian dan penyimpanan glikogen otot. Minuman hipertonik mengandung konsentrasi garam dan gula lebih tinggi daripada darah. Dan tentu saja minuman elektrolit jenis hipertonik ini menjadikannya cara yang baik untuk menambah asupan karbohidrat harian sahabat alam, atau menambah simpanan glikogen. Minuman ini biasanya digunakan sebagai minuman pemulihan dan sering mengandung protein tambahan. Juga minuman hipertonik memberikan karbohidrat dengan dosis tertinggi dari ketiga jenis minuman elektrolit, karena lebih dari 8% kandungan karbohidratnya. Dari semua minuman berenergi atau minuman elektrolit, meskipun tingkat penyerapannya lebih lambat daripada minuman hipotonik atau isotonik, minuman ini masih merupakan cara tercepat untuk menambah cadangan glikogen, karena tubuh kita cenderung menyerap cairan lebih cepat daripada makanan padat. Namun saat meminumnya, tubuh mungkin akan mengalami dehidrasi karena lama memindahkan cairan hipertonik dari aliran darah ke usus. Biasanya para atlet atau sahabat-sahabat alam yang berkegiatan di alam bebas banyak menggunakannya bersama minuman hidrasi lainnya. Nah sahabat alam, dari ketiga jenis minuman elektrolit ini, tentu saja sahabat alam juga bisa mengantisipasinya dengan buah-buahan justru yang lebih banyak mengandung kandungan elektrolit hipertonik. Misalnya saya contohkan jeruk, lemon, dan semangka. Khusus untuk jeruk, bahkan mungkin semangka. Di shelter-shelter pendakian seperti Gunung Lawu, Gunung Merbabu, Gede, dan sebagainya, yang banyak shelter-shelternya di mana masyarakat setempat menjual makanan dan minuman. Saya sering melihat tidak ada, bahkan jarang, di setiap warung itu tidak menyediakan buah semangka. Jangan lupa, buah semangka banyak mengandung kandungan elektrolit
hipertonik yang lebih natural atau lebih alami, dan itu sangat baik dikonsumsi oleh sahabat alam yang pada saat itu sedang melakukan pendakian gunung. Jangan lupa, mau membawa atau tinggal membeli, sekarang sahabat alam harus tahu bahwa buah semangka paling baik untuk dikonsumsi oleh sahabat-sahabat alam yang melakukan pendakian gunung atau beraktivitas di alam bebas yang langsung berhubungan dengan kondisi cuaca dan ritme kegiatan yang lebih lama. Jangan lupa, bila tidak bisa membawa minuman jenis elektrolit seperti minuman hipertonik, dengan sahabat alam mengkonsumsi buah semangka pada saat berkegiatan di alam bebas, sahabat alam sudah terhindar dari dehidrasi. Dan memang lebih cocok untuk sahabat alam yang berkegiatan di alam bebas seperti mendaki gunung, hiking, trekking, dan sebagainya. Sahabat alam, memang sebaiknya sahabat alam, selain dari faktor makanan, di mana dari faktor makanan ini juga harus diperhatikan kandungan karbohidrat, protein, dan sebagainya untuk mendukung kegiatan di alam bebas. Sahabat alam juga harus memperhitungkan dari segi asupan minuman, kadarnya, jenis minuman elektrolitnya seperti apa. Dari gambaran materi ini, tentunya buat sahabat alam yang berkegiatan di alam bebas seperti hiking, trekking, mendaki gunung, lebih cocok ke minuman hipertonik. Oke sahabat alam, sekian materi ini, walaupun singkat, tentu saja saya harap ini bermanfaat agar sahabat alam ke depan dalam berkegiatan di alam bebas seperti mendaki gunung tidak sekedar membeli atau membawa minuman elektrolit. Perhatikan cocok tidaknya. Dan jangan lupa, sekarang di pasaran sudah banyak jenis-jenis minuman elektrolit. Dilihat dulu dari kandungannya, jangan terlalu banyak yang mengandung gula. Oke sahabat alam, buat sahabat alam yang baru bergabung di Gap Channel, saya mohon dukungan dan solidaritasnya dengan cara bantu like, share kepada sahabat lainnya agar bisa bermanfaat. Bila ada kata atau apapun yang unek-unek dari sahabat alam, silahkan isi di kolom komentar. Jangan lupa bantu subscribe dan tekan loncengnya agar sahabat alam tidak tertinggal di materi-materi berikutnya di Gap Channel. Saya Rudy Agusman, bersama Gap Channel, salam kali. Thank you.